used to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauzi MRK di channel Autonet 88. Nah baik teman-teman semuanya, seperti janji saya tadi, kita akan ngebahas hari ini 3 mobil. Tadi yang abu-abu ya, yang paket 105.500 sudah kita bahas. Nah sekarang akan kita bahas yang paket 112.500, tapi ini unitnya 2014, pesanan dari Makassar juga, dari daerah Makassar aja, hanya lokasi tepatnya saya kurang tahu ya, daerah Makassar. Dan ini paket upgrade-nya habisnya di 112.500, unitnya 2014, warnanya warna request, warna kuning. Nah kalau teman-teman mau yang warna seperti ini, ada satu lagi, kita hanya 2015 ya, 2015, kali ini 2014. Ini jatuhnya warna kuning lemon. Jadi kalau warna kuning itu ada dua macam, kemarin itu ada yang bubble bee. Kalau bubble bee itu kalau warna kuningnya itu lebih neken ya, lebih neken ke dalam, terus warnanya itu hampir sama kayak merah-merah candy gitulah. Ya. Dan kita bahas aja, ini panas banget. Kenapa saya review sekarang? Karena memang unit ini akan dikirim pakai ekspedisi. Mungkin nanti sore akan dibawa ekspedisi ke Tanjung Priuk, lalu dimuatkan ke dalam kapal, baru dikirim ke pelabuhan Makassar. Oke, teman-teman semuanya. Ini kita bahas mungkin di bagian bumpernya, pesanan dari Makassar. Ini kata pasang untuk bumper depannya ini pakai Yaris Hacker. Beliau requestnya minta Yaris Hacker, kemudian kita kasih ada DRL-nya juga ya. Di bagian dudukan sudah ada di tatanan body kit Yaris Hacker ini dengan warna LED LED, kemudian juga kita kasih fog lamp. Fog lamp-nya cincinnya warna merah. Kenapa kita kasih merah? Karena di bagian headlamp utamanya kita custom ini sudah berwarna merah agar dia senada ya. Jadi kalau misalnya kita kasih fog lamp-nya warna biru, headlampnya cincinnya warna merah kayak yang norak gitu ya. Kalau gini itu kayak yang apa, senada. Oke. Kemudian di sini kita kasih aksen aksen di bagian ruang-ruang angin sampai ke bawah. Kita perpadukan semuanya agar dia senada, dan juga di bagian fog lamp-nya juga sama. Di sini tempat tatanan aerodinamisnya kita kasih dengan warna hitam juga ya, biar senada. Kemudian dudukan plat nomor sudah kita kasih yang model easy cover, dan di sini untuk headlamp-nya kita kasih yang model custom seperti gini. Kayak yang punya model BMW, jadi dia itu ada garis-garis. Saya nyalain ya lampu lampu hazardnya. Itu di luar panas banget, di dalam dingin banget pakai AC. Nah seperti ini teman-teman, ya kurang lebihnya hanya mungkin karena siang hari dia agak sedikit agak kurang kelihatan kali, tapi ya kurang lebih seperti gini. Ini juga udah kita nyalain untuk DRL di bagian sampingnya, dan headlamp utamanya warna LED LED. Jadi dia udah Froggy. Kalau Froggy itu beda dengan halogen. Kalau halogen lampunya itu nyebar, kalau ini dia lebih fokus ke bagian depan. Kemudian untuk gerakan lampu tembaknya juga itu lebih responsif, lebih tajam. Jadi begitu dipencet dia langsung nembak ke bagian depan dan secara fokus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk di bagian depannya, dan sudah kita pasang juga dengan kaca film 30% sesuai dengan request beliau ya. Dan juga kita kasih dengan wiper. Wipernya kita kasih yang frameless. Nah, sekarang kita bahas di bagian samping. Kamera di sini aja biar teman-teman semuanya tahu bagaimana yang ada di bagian sampingnya. Di paket 112.500, warnanya warna request ya. Unitnya 2014. Spionnya kita kasih di sini yang auto retract. Jadi dia itu bisa ngeliper secara otomatis, dan ada sennya juga. Kemudian ada mirrornya juga, bisa diatur di bagian tombol elektrikal yang ada di samping bagian setir. Kalau misalkan teman-teman pengen seperti retract juga bisa, tinggal kita pasang sen aja. Hanya dia tidak ada dinamo untuk bagian strike-nya, apa retract-nya sama bagian mirror elektrikalnya. Nah, di sini kita kasih emblem ya. Emblem VVTi, dan di sini bannya kita kasih yang baru. Beliau memang minta request-nya yang baru.
ban baru kita kasih dengan profilnya ukuran 185/55. Jadi kalau misalkan yang ring 16 dia itu ukuran ketinggiannya itu 55. Kalau yang ring 17 nggak bisa kita kasih 55, pasti 45. Kalau kita kasih yang 55 dia pasti mentok. Kalau misalkan untuk tampilan aja sih oke-oke aja. Hanya kalau misalkan pas lagi di jalan ya, dia mentok. Pas di saat manuver kita belok dengan kecepatan tinggi ataupun di saat kena lubang. Dan peleknya kita kasih dengan model GF Sport ya. Model dia model palang seperti gini. Sama seperti HSR yang model labang. Keren ya, model terbaru. Nah, kaca film samping kita kasih yang 60%, ada talang air juga. Di sini untuk di bagian handle-nya kita kasih dengan warna hitam biar terkesan lebih sporty. Dan body kit samping kita kasih drive 68. Jadi di sini semuanya kita perpadukan ya. Depannya kita kasih air shaker, body kit samping kita kasih yang drive 68, ada aksen warna hitam di bagian garis sampingnya ya. Supaya dia lebih terlihat di bagian lekukan aerodinamisnya. Nah, untuk di bagian belakang, Di bagian belakangnya di paket 112.500 pesanan dari Sulawesi. Udah kita kasih dengan strip hue di bagian belakangnya ya. Ada kaca film juga udah kita tambah yang 60%. Bagaimana kita senadakan yang ada di bagian samping. Dan di sini spoilernya kita kasih dengan warna hitam, spoiler gawang. Jadi ada juga yang nanya, "Om, kalau misalnya kita kasih warna spoilernya dengan warna body, bagaimana, keren nggak?" Kalau misalnya kata saya sih agak kurang keren ya. Jadi itu nggak kelihatan spoiler gawangnya. Tapi kalau misalnya dikasih yang hitam, itu lebih gimana ya, lebih keren dan lebih cocok aja. Ya kan? Nah, kita kasih dengan warna hitam juga, kita kasih juga dengan emblem Vios TRD Sportivo. Di sini kita ada kamera mundur juga, kita lengkapin agar lebih safety dan aman dan nyaman di saat kita menggunakannya. Kemudian ada dudukan plat nomor. Nah, di sini body kit favorit anak muda. Jadi ini memang mobil yang kita konsepin memang untuk anak-anak muda. Anak-anak muda pasti suka banget dengan mobil-mobil warna yang norak-norak. Warna-warna yang cerah seperti gini ya. Nah, kemudian body kitnya teman-teman, di sini kita kasih drive 68. Kita perpadukan bagaimana yang ada di bagian samping dan kita kasih warna hitam di bagian celah-celahan aerodinamisnya supaya dia lekukan-lekukan itu lebih terlihat ya. Memang dia aslinya memang harus dibikin seperti gini untuk di bagian lekukan, kalau enggak dia nggak akan kelihatan nih. Nggak akan kelihatan di bagian pahat-pahatan aerodinamisnya di bagian samping. Jadi kalau misalnya kita sudah cat seperti gini, dia itu lebih menonjol, lebih kelihatan. Dan knalpotnya di sini kita kasih yang double muffler, egg house double muffler. Jadi dua-duanya aktif. Nih, mobilnya dalam keadaan hidup. Ya. Jadi suaranya adem aja, kecuali kalau lagi dipecut itu akan menggelegar banget suaranya. Dan kita kasih juga DRL Kijang Innova di bagian belakangnya. Oke, stop lampnya kita kasih yang custom. Jadi lampu depan belakang di sini itu kita kasih yang custom. Kita custom dengan corak seperti gini. Ini lagi tren model seperti gini ya. Coraknya dia model panah 3 ke bagian samping. Jadi itu kayak mobil listrik ataupun mobil Audi. Lamborghini, mobil Audi. Ini tuh model-model Lamborghini. Teman-teman boleh lihat kan ada contoh-contoh mobil apa? Mobil-mobil Lamborghini bagaimana konsep lampu di bagian belakangnya. Nah, dia seperti gini teman-teman ya. Panah 3 dan di sini ada lampunya itu bisa berwarna-warni. Kalau misalnya kita masukin persneling ke belakang maka dia akan muncul dengan warna LED LED. Tapi kalau misalkan lampu running dia warnanya warna kuning. Oke, cukup di bagian depan, samping dan juga belakang. Kita bahas sekarang di bagian dalam. Ayo. Ini cuacanya lumayan hangat. Oke. Nah, untuk di bagian dalamnya sendiri teman-teman sudah full juga kita restorasi dan juga sudah kita upgrade ya, agar kita bikin bagaimana mobilnya di saat kita di dalamnya tanpa kita mengemudi juga kita masuk terasa lebih nyaman dan adem. Nah, untuk di bagian setirnya di sini teman-teman kita kasih udah setir Vios G. Jadi setirnya itu sudah bisa langsung terkoneksi ke bagian double dinnya ataupun bisa kita koneksikan ke handphone ya melalui via Bluetooth, dan kita bisa menerima telepon dari itu sambil jalan. Jadi nggak usah pegang-pegang handphone seperti gini, handphonenya cukup ditaruh saja. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan safety, dengan aman dan nyaman tentunya ya, tidak mengganggu kita di saat mengemudi ya. Bisa kita sambungkan lewat Bluetooth dan di sini sudah ada mode di bagian setirnya dan kita sudah bisa mengatur pengen ke menu di bagian mana. Dan di sini juga udah tombol tuasnya untuk mengatur bagaimana mengambil menu-menu yang ada di bagian double dinnya. Misalkan pengen ke
MP3, pengen ke Play Store, pengen ke YouTube. Jadi sudah bisa diatur melalui tombol yang ada di bagian setir. Dan udah kita jahit paten juga di sini dengan warna yang senada, bagaimana yang warna jok yaitu warna kuning dan hitam. Kemudian double dinnya kita kasih 10 in Android dan di sini kita kasih dengan panel wood kayu, membuat mobil ini lebih mewah. Memang dengan warna-warna kayu begini memang itu keren banget. AC-nya dingin banget nih bagian muka. Kecilin dulu sedikit. Nah, prayornya habis ditambah soalnya ini. Di bagian armrest juga sama, kita kasih dengan panel wood kayu, kisi-kisi dashboard, AC, double din dan juga speedometer. Di sini itu senada. Kalau yang kemarin itu kita untuk di bagian apa namanya kisi-kisi double din, AC dan juga ini kita perpadukan, kita bikin senada, kita campur dengan warna karbon, tapi ya keren-keren aja. Dan di bagian dashboard pintu semua itu sudah kita cat vinyl door trim dengan warna golden bead. Kemudian karpet dasar sudah kita pasang, kain persneling kita kasih dengan warna kuning agar senada bagaimana dengan warna body. Nah, joknya di sini benar-benar kita bikin sporty ya. Dengan nuansa kita bikin hitam dan corak warna kuning ya. Kita ini konsep kita bikin mobil sport juga sama. Kosong lubang kita pasang yang model mobil Mercy, jadi itu bisa dibuka dua. Nah, kemudian apalagi kita udah pasang juga dengan di bagian pilarnya ya, dengan warna nuansanya warna biru dan di sini dengan nama request beliau AAR46. Jadi di kedua sisi pilar di sini sudah kita custom dan dia itu nyala seperti gini ya. Jadi teman-teman juga kalau mau bikin pilar kayak ini juga bisa ya. Ada yang semacam lagi yang dilengkapi dengan tweeternya juga bisa. Jadi dia itu satu set dengan tweeter atau enggak dengan takometer yang ada di bagian samping. Jadi itu kayak mobil sport. Nah, mungkin kurang lebih seperti gini dan plafonnya juga sama. Kita di sini kita sesuaikan bagaimana dengan warna jok hitam dan juga kuning, dan di bagian bangku belakang juga kita kasih senada bagaimana dia yang ada jok di bagian depan. Oke, kurang lebih seperti gini dan mobil ini juga udah di servis, tune up. Sekarang kita lihat bagian mesinnya yuk. Yang selalu teman-teman menanyakannya, "Om, tolong dong di spill di bagian mesinnya, dikasih lihat." Oke, nih teman-teman. Untuk di bagian mesin sendiri, ini mobil yang sudah dioperate oleh PT Bluebird-nya sendiri. Pastinya dengan kilometer yang sudah tinggi ya. Pastinya juga, walaupun X pribadi juga, pasti ada di bagian mesin yang haus-haus. Tetapi teman-teman semuanya tenang ya. Untuk di bagian mesinnya di sini, untuk di bagian haus-nya sudah direstorasi dan sudah diganti oleh PT Bluebird-nya sendiri. Seperti rata-rata kalau misalkan untuk KM tinggi, pastinya di engine mounting itu pasti kena. Karena kenapa? Engine mounting itu mobil per 50.000 itu kilometernya itu pasti per 50.000 kilometer itu sudah harus diganti untuk engine mounting bawah dan atas. Nah, di sini engine mounting udah kita ganti juga, atau di bagian klep atau di bagian manapun di mesin yang bermasalah pastinya sudah diremajakan oleh Bluebird-nya sendiri ya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti pipa-pipa ya, karet-karet ataupun seperti kabel-kabel bila mana yang sudah dilayak pakai dan itu diganti langsung oleh Bluebird-nya sendiri. Dan juga di sini untuk di bagian sensor-sensornya ya, bila ada bermasalah itu langsung diganti. Jadi teman-teman itu kalau misalkan untuk pakai harian ataupun misalkan untuk dioperate untuk rental dan segala macam, itu cocok banget ya. Jadi aman kalau misalkan untuk di PT Bluebird itu, kalau untuk mesinnya aman, jaminan 100% ya, kita kasih itu garansi. Dan untuk di bagian kap-kap mesinnya juga di sini tidak ada bekas-bekas yang tabrakan atau bekas-bekas laka ya. Jadi semua itu bisa dicek di bagian nat-nat. Ini kalau misalkan ada bekas tabrakan, dia pasti ada bekas dempul-dempulan yang tebal. Untuk di bagian nat-nat di bagian samping semuanya rapi ya, tidak ada tanda-tanda tidak ada bekas-bekas las-lasan. Jadi dia kalau misalkan ada bekas las-lasan pasti ketahuan banget. Dia itu dari sininya itu dia udah nggak lekukan seperti ini lagi rapinya. Oke, untuk di bagian tabung minyak juga udah ditambahkan sesuai tak yang dianjurkan oleh Toyotanya sendiri, dan akinya udah kita ganti dengan aki yang baru. Cukup untuk di bagian mesinnya. Oke. Nah, untuk teman-teman juga yang ingin memesan unit seperti ini juga bisa banget, yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Mau beli secara offline, teman-teman tinggal datang aja langsung. Alamat kita ada di Pool Bluebird Palmera, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Bila teman-teman kesulitan untuk datang ke sini, tinggal DM saja langsung. Nomor WA-nya ada di sini dan juga ada di bagian deskripsi. Teman-teman tinggal DM aja langsung, nanti saya akan berbagikan Sherlock. Nah,
Kalau teman-teman ingin beli secara online, bagaimana yang mau beli ini juga belinya secara online, nanti juga akan kita kirim. Tinggal kirimkan masukan DP 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP untuk persyaratan kita buatkan SPK untuk pemesan unit pemilik kendaraan. Dan nanti akan kita proses, kita pilihkan unit sesuai keinginan teman-teman, mulai dari warna dan juga tahun. Kalau misalkan di luar warna yang standar, hitam, abu-abu, mocha, silver innovaribbon, itu di luar itu semuanya itu request, itu prosesnya hampir 2 bulan untuk proses pengecatannya ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru dari Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88.